Satu Channel, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Rewi Tami, dan saya sudah siap untuk menghadirkan liputan-liputan yang unik dan menarik khas Sport Satu Channel. Dan di edisi kali ini, saya sudah berada di Mass Club Jakarta Electric PLN, dan saya sudah membuat janji dengan libero cantik milik PLN. Dan dia adalah Berlian Marcella. Kira-kira seperti apa ya wawancara saya dengan Berlian? Langsung aja kita masuk, yuk! Hai Berlian, apa kabar? Hai, baik. Iya, biasanya kalau lagi libur gini ngapain aja nih kegiatannya? Paling manfaatin waktu sebaik-baiknya, kayak istirahat. Terus kalau misalnya emang udah seger baru jalan-jalan. Sekedar nonton atau kuliner gitu. Wah, seru ya. Kalau hangout biasanya kemana? Paling ke bioskop-bioskop aja sih, nggak banyak. Kalau di mes ini biasanya rutinitasnya seperti apa? Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kalau misalnya rutinitas setiap hari, bangun pagi kita ada latihan, habis latihan paling tidur lagi, habis tidur latihan lagi. Oh gitu. Udah jadi makanan sehari-hari. Oh, kalau boleh tahu siapa sih teman dekat kamu di Jakarta Electric ini yang bisa dicurhatin gitu? Biasanya kalau aku masalah pribadi, aku nggak ada teman. Aku lebih comfortable ke pelatih. Kemudian juga aku udah kenal lama sama pelatih. Okay. Alasannya kenapa curhat sama kamu? Lebih nyaman aja dan dikasih solusinya, menurut aku lebih dewasa dan lebih bijak. Lebih bijak, oke. Okay. Itu ya. Lanjut lagi nih, kalau sama temen biasanya suka ada perselisihan nggak? Yang berstatus penyelesaiannya seperti apa? Kalau sampai besar sekali nggak, cuman kalau namanya perselisihan walaupun kecil pasti ada gitu. Cuman kita menyelesaikan semua secara kekeluargaan. Cara penyelesaiannya seperti biasanya kalau memang ada masalah, kita main-main dulu gitu. Kalau memang tidak bisa, baru kita akan ngumpul dengan pelatihnya. Tapi itu berpengaruh tidak sama permainan di lapangan? Enggak sih, karena kan kita di sini semua bersikap profesional. Oke deh supporters, kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi sama Berlian. Tapi sebelumnya saya akan hadirkan dulu liputan khas dari Sport Satu Channel ini ya.